Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam perjalanan hidup manusia seringkali kita jumpai berbagai macam kondisi, suka, duka, sehat, sakit, terkadang mendapatkan kebahagiaan dan terkadang kecewa. Hal-hal tersebut datang silih berganti. Kondisi tersebut menuntut kita untuk meningkatkan kekuatan mental spiritual yang kokoh, baik dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla ataupun meninggalkan larangannya. Sebagai seorang muslim, kita harus tetap taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Walaupun banyak halangan yang datang menimpa kita, begitupun halnya sudah menjadi kewajiban sebagai seorang muslim ketika dihadapkan pada larangan Allah, kita harus mampu untuk senantiasa meninggalkan larangannya. Cobaan dan ujian yang Allah berikan adalah sebagai bagian dari dinamika kehidupan untuk menggapai ketakwaan. Problematika yang dihadapi oleh setiap manusia sebagai hamba Allah seyogianya dihadapi dengan mental dan spiritual yang kuat serta hendaknya kita menampilkan sifat sabar. Setelah menyadari hidup penuh persoalan, sebagai muslim hendaknya kita senantiasa menunjukkan kesabaran sebagai pertahanan rohani, benteng batiniah, sebab kita yakin itulah yang dapat melepaskan dari rasa keputusasaan. Begitu pula dalam menerima ujian Allah, sebab yang demikian itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Kuatkanlah kesabaranmu. Tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dari ayat di atas kita memperoleh pelajaran bahwa untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melaksanakan ibadah. Sabar tanpa ibadah tidak akan mempunyai arti. Ibadah tanpa sabar tidak akan berbekas. Begitu pula dalam menerima cobaan Allah, janganlah kita mengeluh dan putus asa, sebab cobaan itu merupakan bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa tidak ada keberhasilan tanpa jerih payah. Tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Penderitaan lahiriah maupun batiniah harus kita hadapi dengan sabar. Karena di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dari uraian di atas nyatalah keutamaan sifat sabar. Dengan sabar kita akan memperoleh kemenangan, keberhasilan dan mendapatkan kemudahan. Kita tidak dibenarkan untuk mengeluh dan berputus asa, sebab mustahil tumbuhan-tumbuhan yang baru ditanam akan segera berbuah. Begitu pula dengan usaha, ibadah, doa dan berbagai amalan yang dikerjakan tentu membutuhkan waktu. Dan waktulah yang akan menentukan bagaimana keikhlasan dan kesabaran. Jika ikhlas dan sabar, maka pasti Allah akan membalasnya dengan pahala kebaikan dan segala kemudahan hingga terkabulnya hajat. Oleh sebab itulah, mari kita tetap bersabar dan tetap ikhtiar di tengah pandemi seperti sekarang ini, agar kita tidak mudah berputus asa atas cobaan yang datang silih berganti. Kita benar-benar ditempa untuk menjadi manusia
yang lebih banyak bersabar dalam menjalankan perintah agama di satu sisi dan menghadapi ujian hidup di sisi yang lainnya. Dalam ajaran Islam, sabar ada kalanya berhubungan dengan ketentuan takdir Allah, seperti kita sabar menghadapi situasi sekarang ini. Sabar juga ada kalanya berhubungan dengan upaya sekuat tenaga untuk bertahan dan tidak goyah menghadapi rayuan setan yang membujuk manusia agar melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Termasuk sabar pula adalah sabar menjalankan perintah dan beribadah untuk menggapai ridho-Nya. Sebagaimana kita sabar di dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Seseorang yang berpuasa pada dasarnya sedang berada di puncak kesabaran yang tidak ada bandingannya baik di dunia maupun kelak di akhirah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Salah satu nama Ramadan adalah Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan ini adalah puasa dan puasa adalah separuh kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu nisfu sabar," bahwa puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan puasa, kaum muslimin dididik untuk sabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum. Menahan diri inilah bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah canangkan melalui puasa. Dan Allah telah menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Dengan demikian, apabila kita bersabar di bulan Ramadan sekarang ini, maka kita jangan pernah khawatir, sebab Allah selalu bersama kita dan Allah juga akan menolong orang-orang yang berpuasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadialladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Semoga di bulan Ramadan yang juga merupakan bulan kesabaran ini, kita mampu melatih kesabaran kita dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keutamaan sabar dan pahalanya. Wallahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.